Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi, Fasya Maulana, menggelar deklarasi di lapangan Honda Teho, Kota Jambi. Dalam acara yang dipadati oleh ribuan massa pendukung tersebut juga hadir seluruh parpol pengusung pasangan Fasya Maulana, yaitu Hanura, Gerindra, P3, PKB, Demokrat, Golkar, PKS, Nasdem, PKPI, dan PBB, serta partai pendukung seperti Partai Berkarya dan Partai Perindo. Selain dihadiri para partai pengusung, deklarasi Fasya Maulana juga dihadiri oleh Amin Rais yang merupakan pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN. Dipimpin Fasya, Kota Jambi bertabur prestasi. Ya. Jadi kalau tidak dipilih lagi, saya kira tidak lucu, karena itu insya Allah kita pilih lagi. Dalam pidatonya, Amin Rais menyatakan dukungan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Fasya Maulana. Dan menghimbau kepada kader-kader PAN yang ada di Jambi untuk memilih pasangan Fasya Maulana. Dalam deklarasi ini, Fasya juga meminta dukungan masyarakat Kota Jambi terkait pencalonan dirinya di Pilwako 2018. Ini kami pasangan Fasya Maulana melaksanakan deklarasi untuk bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Jambi. Tentunya kami berdua dengan segala kerendahan hati, kami mohon dukungan, mohon doanya, dan mohon bantuannya untuk berjuang bersama-sama kami di tahun 2018 nantinya. Dan juga kepada seluruh masyarakat Kota Jambi yang telah hadir pada saat deklarasi ini, kami berdua mengucapkan terima kasih, salam buat keluarga, dan juga kepada seluruh masyarakat Kota Jambi yang terganggu lalu lintas karena kegiatan kami, kami mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan ini juga adalah bentuk manifestasi kami, komitmen kami bahwa kami betul-betul ingin membangun Kota Jambi ke depannya. Terima kasih. Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.